bicarakan tentang, saya mau bicarakan tentang komplain ataupun komen BLBL Tanah Air, ya, yang saya sering baca di medsos, kenapa kok Hendra Asar lagi banyak sudah tua sudah lama katanya. Jadi saya tidak terima komplainan itu ataupun komenan itu. Kenapa kok komen begitu? Kalau saya, dukungan saya selagi bisa main sampai kapanpun bermain, biar ada sejarah pemain yang sampai ke tuanya seperti saya juga. Situ arahnya. Tapi kalau saya masih mendukung asal dengan Hendra berhenti, saya mendukung siapa? Jadi kalau senior ketemu junior kan mungkin kurang apa ya? Nah, kalau senior sama senior kan bagus. Ya, jadi suaranya itu apa kuat gitu. Dan juga saya kalau dukung di mana-mana saja, saya tidak mendukung Dedis, tapi sebut namanya ini kan Ahsan Hendra, dan juga di belakangnya Indonesia. Ya itu. Dan juga saya sering mengalahkan pendukung negara lain, seberapa banyak pun saya ada cara tersendiri untuk pemain Indonesia khususnya, itu Ahsan Hendra umumnya. Yes. Terima kasih banyak. Baik. Pertanyaannya Pak Yanto? Oke. Dan saya yakin seperti pernyataan Pak Yanto, di antara kita semua banyak seperti Pak Yanto ya. Kita terus memberikan dukungan kepada The Dedis. Dan juga Warwick Steak. Steaknya Indonesia. Kita terus berikan dukungan. Saya senang banget MC di sini. Ada juga pertanyaan dari Hahanita. Apakah The Dedis pernah bolos latihan? Paling suka tanding di mana? Jadi ini maksudnya bolos latihan, terus naik tarkam kali ya? Tapi sih agak nyambung. Apakah ada Dedis pernah bolos latihan? Paling suka tanding gimana gitu? Izin lah ya. Ya nggak tahu. Izin. Kalau bolos kan nggak pernah. Jadi ya kita kalau nggak latihan ya pasti bilang. Ada kan senior. Mau bolos ke mau nggak? Suka-suka. Nggak boleh. Nanti dicontoh yang junior-junior gitu. Coba junior pada nonton. Sama-sama tahu juga kita. Sayin enggak pernah bolos. Izin sering. Bolos enggak? Izin ke siapa? Masing-masing ya? Izinnya masing-masing ya? Ah, waktu itu kan tahun 2012 kodenya ke coach dulu baru ke coach sini. Tadi udah diceritakan. Oh jadi tetap izin ya, itu pemain profesional harus begitu. Mau sehebat apapun namanya malas latihan, izin, jangan bolos. Gitu kan ya? Bukan juga ya? Salah ya? Izinnya mungkin pasti ada alasan sih. Gak mungkin yang malas tiba-tiba gak latihan ya. Mungkin lagi sakit atau lagi malas juga. Ya sama mungkin karyawan di villa lagi gak masuk. Villa penuh nih, gue mesti ngurus sendiri nih. Coach izin coach. Kenapa? Karyawan lu sakit, lah yang sakit karyawan lu nggak boleh izin. Oh, karena kalau lagi ada keperluan atau lagi malas, ya. Ya. Pasti ini. Sama-sama. Ya kan? Tuh tadi. Ada juga pertanyaan titipan nih dari netizen. Kenapa di usia yang sudah segini muda, kok makin lama wajahnya makin glowing ya? Wajah mau nanya aja tuh agak meriang gitu. Saya sama-sama cowok ngomongin glowing ya. Dia demi di repeat order sama Warwick Steak, gue tanya bener. Kenapa makin glowing malahan? Aku bandingkan sama 2012 pertama kali, apa 2017 itu jauh lebih glowing sekarang loh. Iya, apa coach? Iya! Transparannya lancar kan ya?
kita makin glowing. Angkat tangan. Hebat. Para penggemar tanggal 25 ya. Transferan datang.